ada daunnya. Astagfirullah. Uma. Astagfirullah. Uma. Kenapa, Ra? Kenapa, Ra? Itu dombanya siapa, Uma? Oh, itu kan dombanya Abah, Ra. Oh, dombanya Abah. Kata Uma, boleh dipelihara dulu di rumah. Dipelihara? Selamat datang di rumah Rara Dompu. Nah, ini kenalin namanya apa? Dompu. Iya, Dompu. Domba putih. Waduh. Nabi Ibrahim alaihissalam pun bermimpi. Dia diperintahkan Allah untuk mengorbankan putra kesayangannya Nabi Ismail. Karena kepatuhan dan ketaatannya pun, mereka berdua melaksanakan perintah Allah. Nabi Ismail ikhlas untuk disembelih oleh ayahnya sendiri. Saat hendak disembelih, ternyata Allah mengganti Nabi Ismail dengan seekor domba. Terkejutlah Nabi Ibrahim alaihissalam. Anak tercinta yang sudah dia ikhlaskan pun akhirnya selamat, sehat walafiat. Dan mereka pun lulus dari ujian ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan peristiwa ini ada dalam surat As-Saffat ayat 99-111. Masya Allah. Jadi sekarang setiap Idul Adha kita dianjurkan untuk berkurban ya, Uma. Nanti kita antar dompu ke masjid ya, Ra. Uma bilang berkurban itu untuk Allah. Rara ikhlas kan? Hah? Rara sedih sih bisa sama Dompu. Tapi gimana perasaan Nabi Ibrahim waktu mau pisah sama Nabi Ismail ya? Pasti sedih juga sih, Ra. Tapi itulah bentuk ketaatan. Tidak ada yang dapat melebihi kecintaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sedih dong, Ra. Besok kan hari raya Idul Adha. Besok kita makan-makan. Bakar sate. Wah, makan-makan. Yeay. Asik. Kita bakar sate. Iya. Sate domba. Domba. Dompu. Rara. Wah,
sepedanya jadi bagus. Keren. Siapa dulu dong yang bikin? Abdul. Makasih ya, Dul, udah bantuin. Sama-sama, Nusa. Wah, wah, wah. Bagus banget sepedanya. Iya dong, Ma. Makasih ya, Abdul. Udah bantuin hias sepeda Rara. Eh, bentar deh. Bukannya Abdul sama Nusa besok ikut lomba kelereng ya? Oh iya. Abdul juga daftar sepeda hias sama lomba kelereng. Oh, tuh kan. Yuk, kita hias sepeda kamu bareng-bareng. Gak usah repot-repot. Wah, sepeda aku harus lebih keren dari punya Rara. Pokoknya harus menang. Kalau gitu, Abdul pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, kok pulang sih? Iya, sepedanya kan belum selesai. Abdul kan juga mau hias sepedanya buat besok, Ra. Jangan egois dong. Egois? Apa sih, Uma? Egois itu artinya mementingkan diri sendiri di atas kepentingan orang lain, Ra. Mau menang sendiri. Oh, gitu. Jadi, Rara gak boleh menang sendirian ya? Jadi harus menang bareng-bareng. Wah, semangat, Ra. Sepeda kamu keren. Semangat dong. Pasti menang. Bagus kan? Wah, keren. Abdul. Bagus banget sepedanya, Dul. Keren. Kak Abdul, boleh gak minjam tanknya, Kak? Takut hiasannya rusak. Susah nih bikinnya. Nanti bisa kalah deh lombanya. Para peserta lomba sepeda hias harap berkumpul. Perlombaan udah mau mulai, Ra. Yuk. Cepet. Kok Kak Abdul jadi egois? Udah. Yuk, mendingan kita juga siap-siap untuk lomba. Yuk. Lomba sepeda hias. Juara satu ya. Jadi menang deh. Uma bilang lomba itu bukan masalah menang atau kalah. Yang penting kebersamaan dan tetap setia kawan, Dul. Kamu kan sahabat aku. Selamat ya, Kak Abdul. Udah menang sepeda hiasnya. Oh, makasih ya, Ra. Abdul jadi malu sama kalian. Tadinya kalian Abdul anggap saingan. Maafin Abdul ya, Ra. Abdul tadi gak minjemin sepeda ke Rara. Iya, oh gitu sih. Rara. Gak apa-apa, Kak. Sebagai permintaan maaf, kalian boleh kok minjem sepeda tiang Abdul. Dan piala ini bukan untuk Abdul, tapi buat kamu, Nusa, yang udah nolongin waktu Abdul jatuh. Wah. Perlombaan ini bukan sekedar cari piala kok, Dul. Tapi cari pahala untuk saling tolong-menolong. Wah, makasih ya, Nusa. Awas. Piu. Merdeka.
Bismillah. Siap ya, Kanusa? Angan, sampai akit ya, nak. Mobilnya ngebut aja. Mudah-mudahan berhasil. Satu, dua, iya. Apain ya, Uma? Giginya taruh bawah bantal aja. Biar dapat hadiah. Hadiah dari mana? Uma, maksud kamu? Kalau didongeng kan ada hadiah dari peri. Ngarang. Makanya jangan kebanyakan ngayal. Itu kan cerita bohongan, Ra. Astagfirullah. Kok ini giginya bisa sampai hitam begini? Makanya, kalian harus rajin sikat gigi. Iya, Uma. Uma lagi ngapain sih? Itu kayu apa? Yang ini namanya siwak, sayang. Oleh-oleh dari tetangga yang baru pulang haji. Zaman Rasul dan para sahabat, mereka menyikat gigi dengan batang pohon siwak seperti ini. Kayak sikat gigi ya, Uma. Terus ada odolnya. Nah, kandungan siwak ini gak kalah hebat dari pasta gigi yang ada pada zaman sekarang. Oh, gitu. Siwak bisa bikin mulut segar, putih, dan sehat loh. Wah, bisa bikin putih. Anta giginya belum putih nih. Mau dibawa kemana, sayang? Teman-teman, kalau ada gigi yang goyang-goyang, minta tolong mama papa periksain ke dokter gigi ya, oke? Okay?